Biasanya saya datang kerja tak tentulah, tapi dalam pukul 7 hingga 8.30 tu waktu saya lah. Dan balik pula saya selalu balik lepas asar, 6.30 hingga 7. Biasanya datang rumah pukul 8, kemudian balik lepas asar, ambil anak daripada rumah pengasuh, lepas tu sambung kerja balik sampai sebelum maghrib. Sebenarnya, kalau kelas pukul 8, datang awal lah. Pukul 7 ke 7.30, balik tu tak tentu. Kalau bini cakap ada masak sedap, boleh awal lah. Keperluan lah, kalau benda tu penting memang saya sanggup, tapi most of the time memang saya sanggup lah. Okay, kalau diperlukan bekerja masa hujung minggu, saya rasa tak sanggup ke, sebab hari-hari pun dah balik lewat. Minggu, saya rasa saya dulu kerja swasta pun hujung minggu pun langgar je. Tak ada barrier-barrier, yang penting kerja tu siap. So, balik pada soalan tadi, saya rasa okey je, tak ada masalah. Janji macam tak mengganggu lah. Misalnya minggu tu nak balik kampung ke, minggu tu ada terlalu kahwin ke apa, yang tu tak boleh lah. Tapi apa pun saya akan beritahu awal. Nama suami saya lah. Almost every day memang saya telefon dia lah. Saya rasa nama kawan-kawan sekerja lagi banyak dihubungi. Sekejap, saya ni slow sikit. Macam mana nak check? Oh, ini. Mestilah nama Aiza. Wife saya lah. Okay, of course lah. Pernah bertelagah sikit lah. Tapi tak selalu, sebab kita orang aliran yang sama. Saya pensyarah dan dia pun bahagian yang lebih kurang, tapi dia bukan pengajar lah. Tapi kita orang area yang sama, so jarang sangat tentang kerja. Pernah jugalah berselisih pendapat dengan suami, sebab kerja pun amanah, anak-anak dan keluarga pun amanah. Kerja? Pasal kerja je? Bukan balik kampung? Kalau pasal kerja, rasanya pernah. Yelah, kadang-kadang dulu apa, husband wife kerja kan. So, balik kerja tak terurus ke apa kan. Jadi, adalah tengah penat tu bergaduh sikit lah kan. Tapi lama-lama okey je. Nak? Saya rasa menarik juga. Kalau ada, saya nak join.